بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد برجم أسكاليا كتاب sampai pada bagian-bagian akhir dari kitab Dosa-Dosa Besar ini. Kita sampai pada Dosa Besar yang ke-72. Al-Imam Az Al zahabi mengatakan Dosa Besar yang ke-72 adalah Man wasama dabatan fil wajhi. Alwasmu itu artinya membuat tato. Tapi banyak dipakai untuk binatang. Jadi besi panas sudah berbentuk gitu ya. Panas itu ditempel ke badannya binatang lalu akan membentuk dia membentuk cap. Stempel, kalau istilah Arabnya, namanya bikin kai. Kalau istilah kita, stempel, ya, tapi stempelnya dari apa besi panas ditempel gitu, nanti akan membentuk apa tanda buat si binatang ini. Biasanya dipakai untuk binatang ternak, seperti onta, sapi, kemudian kambing, kuda, apalagi kerbau. Nah, dibuatkan tanda itu untuk apa? Untuk membedakan mana ternak saya dan mana yang bukan ternak saya. Nah, umumnya biasanya kalau kita di sini apa? kurban. Cuman kalau kurban kan pakai pilok, jemaah. Ya, Semprot pilok kan. Tulis pakai bentuk pilok begitu tapi pakai nama. Ya, Bapak Bambang Pamal. Tulis BM Bambang gitu. ya kan pakai pilok tapi ini bukan pilok pak ini besi ya. Nah, ini masih banyak dipakai ya di beberapa tempat begitu mungkin kalau di perkotaan seperti Jakarta umumnya dipakai hanya sebentar pilok lah nah Zaman dulu ini dipakai stempel tapi pakai besi panas ini. Ketika mereka menggembalakan binatangnya di tanah lapang, nah di situ kan campur-campur jemaah. Ada punyanya A, B, C, D. Nah untuk membedakan ini punya A sama yang lainnya ya Pak. Mereka lakukan itu zaman itu ya belum ada pilok jemaah. Ya, belum ada semprot-semprotan. Pakainya ini mereka. Nah, disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membahas masalah hukumnya. Yang dibahas di sini adalah membuat stempel tadi yang terbuat dari besi panas di wajah. Berarti bagian wajahnya aja, di dahinya, pipinya, kanan-kiri, atau di hidungnya, ya, itu binatang. Nah, ini yang termasuk dosa besarnya di situ. Tapi kalau dia membuat tanda itu di kuping, di kepala, apalagi di badan, maka itu boleh Pak. Boleh, enggak apa-apa. Asal jangan di area wajah, walaupun binatang. Artinya apa? Kira-kira apa analisa anda, penilaian anda? Eh? Wajah menunjukkan apa? Ini kemuliaan, walaupun pada binatang, pak lihatlah indahnya Islam sampai masalah ini pun diatur di dalam Islam jadi masalah yang seperti ini aja Islam itu ngatur untuk apa ya, untuk menjaga kehormatan pada masing-masing jenis makhluk yang kedua menunjukkan bahwa Syariat Islam ini sempurna, Pak. Tidak ada sesuatu pun yang berkaitan dengan hajat manusia, bahkan sampai hajat binatang pun Islam ini mengatur semuanya. Untuk apa? Sekali lagi, menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia. Yang ketiga, menunjukkan bahwa wajah ini sesuatu hal yang apa? Kemuliaan orang. Pak. Wajah ini kemuliaan. Makanya enggak boleh kita nempeleng wajah itu enggak boleh. Walatadribul wajah kata Rasulullah SAW, jangan mukul wajah. Wajtani bul wajah ...jauhi wajah. Ini, ini kemuliaan... Pak, ...dijaga Islam. Dan wajah itu cerminan... ...dari makhluk itu. Manusia, ya cerminan dia. Makanya Islam mengatakan... ...di dalam Al-Quran... ...nasiatin... kadhiba wajahnya bohong... Jadi cerminan orang, ini orang bohong, ini orang jujur. Kelihatan dari mana? Apa? Wajahnya, pak. Makanya sekarang ada muncul ilmu apa bahasa wajah dan perusahaan-perusahaan besar meng hire konsultan ini, pak. Untuk untuk apa uh, rekrutmen karyawan. Dia membaca dari wajahnya dia ketika berbicara itu sebelumnya Al-Quran bicara jadi intinya inilah kemuliaan Islam ya Islam ini sempurna Pak, ngatur semua nah atas dasar inilah kita punya kewajiban untuk belajar dari Al-Quran dari petunjuk Rasul SAW dan jangan keluar dari petunjuk ini atas dasar itulah bid'ah itu sesat pak karena dia membuat hal yang baru. Lawang nah, urusan wajahnya kambing aja diatur, Pak. Masa urusan Maulid Nabi nggak diatur gitu ya? Coba aja pikirin deh. Urusan wajahnya sapi, Pak, diatur. Masa urusan Maulid Nabi nggak diatur? Mana, Pak? Wajahnya kambing, Pak. Wajahnya onta, kuda, kerbau, diatur pak jangan dilukai wajahnya sapi diatur dalam Islam tapi kalau anda mau bikin tanda di tubuhnya yang lain boleh asal jangan wajah diatur masa urusan maulid Nabi nggak diatur dikatakan itu baik bentuk cinta Nabi saya kira saya hanya memberikan sentilan ini aja sama anda oke ya kita <laughs> sederhana kan mikir kan pak sederhana aja lah ya, kalau memang maulid ini satu ibadah yang mulia bentuk cinta dan sebagainya pasti akan lebih diatur oleh rasulullah saw daripada ngatur apa wajah sapi pak Oke, kita baca hadis-hadis yang menjelaskan tentang haramnya bikin tato wajah tato di wajahnya sapi, kambing, ontak. ya. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim anna sallallahu marra bi qad wusima fi wajhi bahwa Nabi sallallahu pernah melewati sebuah khimar lihat ini pak keledai pak keledai ya Allah pak keledai binatang yang kerap kali dijadikan contoh untuk hal yang apa buruk melewati keledai yang mukanya itu ditato pakai besi panas ini lalu Rasulullah bilang apa coba lihat pak la anallahu wasamahu Allah melaknat orang yang bikin stempel di wajahnya keledai. Hmm? Allah melaknat berarti Allah tidak ngasih rahmat ya Allah pak praene pak kata orang Jawa Timur pak wajahnya apa keledai masa ia maulid Nabi nggak diatur pak hmm. subhanallah ya jadi tato di wajahnya keledai itu dosa besar pak terlaknat pelakunya nggak dikasih rahmat sama Allah Allahu Akbar di dalam hadis Abu Dawud beliau berkata Ama Rasulullah SAW bersabda, Ama balagakum anni la'antuman wasamal bahimata fi wajhiha fi wajiha wanaha Tidakkah telah sampai kepada kalian bahwa Aku telah melaknat dosa besar, besar nih pak. Siapapun yang membuat tanda di wajah binatang atau dia memukul wajah binatang dan beliau melarang hal itu. Jadi bikin tanda di wajahnya, pakai besi panas tapi ya. Tapi kalau pakai pilok, pakai apa, apa, gak apa apa. Karena yang dilarang di sini kai besi panas, memukul wajahnya binatang, tidak boleh pak. Kalau manusia gimana? Yuk ya lebih lagi manusia lebih mulia. Lihatlah ini aturan loh Pak. Sampai seperti ini diatur. Hmm, coba pikirin yang lain tadi itu. Ya. Maulid, Isra, Mi'raj, ya. Mana yang lebih tinggi nilainya? Kalau memang itu syariat. Maulid. Tapi Rasulullah gak ngajarin tuh. Jangan pakai akal dan logika. Dalam urusan apa? Ibadah. Cari pahala sama Allah. Jangan pakai. Faham sampai sini Pak? Nah inilah bahasanya cuma dua ini sederhana sih. Jadi bila ingin memberitahukan kepada kita pelakunya itu dosa besar dan dilaknat. Okay. Dosa besar yang berikutnya. Nah ini yang rada rame ini Pak. Atau ada yang mau tanya masalah ini? Belum. Kita lanjutkan dosa besar yang 73. Yaitu Al-Qimar. Tahu Qimar Tauqimar, Pak? Bukan himar loh Pak ya. Kalau himar, keledai. Kalau ini pakai kiu, kof. Kimar. Kalau himar, kerudung. Kalau himar, keledai. Himar, kerudung. Kimar, lain lagi. Beda huruf, Beda makna. Kimar itu artinya taruhan. Mak. Berkaitan dengan permainan dan perlombaan. Jadi kaitannya dengan permainan, game, atau berkaitan dengan lomba. Kemudian dilakukan oleh dua orang atau lebih. Di mana mereka masing-masing membayar uang dalam jumlah yang ringan, sederhana yang dia bayar. Uang yang dia keluarkan kecil, 10 ribu, 50, umpama uang kecil yang dikeluarkan untuk mendapatkan apa hadiah yang besar berarti ada yang dapat hadiah dan ada yang apa buntung nggak dapat dalam permainan itu berarti pijakannya apa nasib Enggak ada teorinya, Pak. Enggak ada standar perhitungan, enggak ada. Enggak ada standarnya, enggak ada kriterianya. Semuanya berpijak pada apa? Untung-untungan. Itu disebut kimar, gambling. Untung-untungan. Jadi dua orang atau lebih bayar atas satu permainan atau perlombaan untuk mendapatkan hadiah dari yang menang atau dia kalah berpijak pada apa untung untung untungan aja nggak ada standar nggak ada apa ini namanya kimar dan ini terjadi dari zaman jahiliyah sudah ada dari zaman jahiliyah sudah ada pak sampai sekarang pun banyak dan beragam bentuknya. Contoh apa? Di mall ada apa Pak? Buat anak-anak itu. Temzon. Kimar Pak. Itu, Pak. Anda datang dengan anak-anak Anda. Bayar duit enggak? Eh? Bayar. Untuk apa Anda Bayar main main untuk apa Anda main? Ngumpulin apa? Ngumpulin kartu itu kan? Kartu kecil dari yang keluar dari mesin. Ya, apa namanya itu? Poin ya. Mengumpulkan poin-poin itu. Menang, dapat dua, tiga, bahkan bisa sepuluh, bisa tiga puluh dikumpulin sama dia. Selesai, balik lagi ke kasir untuk apa? Tukar, nah, ini kimar namanya Pak. Ada lagi, Anda masukin koin. Terus ngambil mainan dengan dicapit, boneka. dapat ya untung, nggak dapat ya dongkol. Coba lagi, coba lagi, coba lagi kalah terus ditonjok tuh mesin sama dia, ditendang sama dia tuh. Ya kan? Ini kimar namanya pak. Dia bayar. Ada yang untung, ada yang rugi. Siapa itu? Ya yang ininya yang nyediain. Dia bisa untung, bisa rugi. Namanya kemar. Apalagi Pak contohnya. Atau permainan apa aja. Yang berdua gitu umpama. Atau lomba, nonton bola. Taruhan yuk. Yuk, siapa takut. Berdua nih. Dia bela klub ini, yang ini klub ini. Ini namanya kimar Pak. Atau Mainan-permainan kartu Dia pasang itu Dan berbagai macam Bentuk permainan-permainan Yang seperti ini Kimar Termasuk kimar adalah apa Anda bayar Rutin per tahun untuk apa, Pak? Untuk sehat, jikalau seandainya apabila jantungan, stroke, apalagi, apalagi, jikalau kalau kena jantung beneran, Anda dapat banyak perusahaannya yang buntung. Kalau Anda sehat walafiat, yang untung siapa? Ada kimar, Pak. Sama pula beli kendaraan, bayar all rest lima tahun atau berapa tahun, kimar. Sampai ada orang pegel kalau sudah lima tahun nggak pernah klaim dirusak sendiri ya, Diketok sendiri pak. Gue udah bayar ketok seprak, gitu. Terus telepon pak kecelakaan di sini. Kazib. bohong. Betulin, kimar Pak semua ini beragam sekarang ini bentuknya, ya permainan, lomba dan sebagainya. Jadi bayar untuk apa? Menang, ya, itu lomba-lomba. Jadi bayar sekian. Ekuau oh, diadakan lomba, bayar, bayar. Kenapa anda ikut lomba? Biar menang. Terus bayar. Berarti bayarnya untuk menang gambling. Jadi tanpa usaha, tanpa jerih payah, tanpa keringat, tanpa mikir, tanpa apa-apa, tanpa enggak ada aturan, enggak ada standar, enggak ada prosedur, enggak ada apapun. Kalau orang kerja kan ada ada ukuran, ada standar, ada perhitungan matang. Si fulan mau usaha A Pasti ada perhitungan banget Pak. Perhitungan tempat, perhitungan lingkungan masyarakat, daya belinya gimana, tingkat masyarakat bagaimana, barang apa yang saya jual, bagaimana modal, bla 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 dan sebagainya. Oh kira-kira pembelinya dari kalangan siapa, kan gitu kan. Hitungan matang dia, pakai akal dan perhitungan, ada ilmunya, ada kuliahnya. Loh, ini kuliah nanti mas, kimar ini. Ya inilah dosa besar yang lagi ngetren di zaman sekarang. Orang tua juga ngajak anaknya untuk belajar judi. Jadi bahasa Indonesianya judi. Ini tentu haram Pak, dosa besar. Pak. Berarti penghasilannya kalau menang haram. Berarti kalau dapat klaim-kleman apa? Haram pak. Dalilnya di surat Al Maidah ayat 90 dan 91. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr minuman keras, narkoba, judi nah ini maisir juga kimar di sini wal ansab ini sesaji ngasih uang untuk sesaji gitu wal azlam adu nasib rich semua itu adalah najis haram min amali syaitan nah loh ini kerjaannya setan fastan ibu tinggalkan semuanya. Kenapa? La'allakum tuflihun. Agar kamu hidup bahagia. Nah, eh, Pak. Jadi justru nggak ikutan asuransi bahagia kamu. Inna ma yuridu syaitanu ayuki abainakumul adawata wal bagda. Lihat. Kalau Anda melakukan semua, maka setan yang akan menjadikan kalian saling bermusuhan, dan setan akan menjadikan kalian saling benci gara-gara ini, Pak. Kebencian, permusuhan, hidup tak ada kebahagiaan, penderitaan. Waya sudah dan orang yang seperti ini akan jauh dari ibadah kepada Allah. Fahal antum muntahun, kalian mau tinggalin enggak? Ujungnya gitu, kalau saya terjemahin bebas ya. Fahal antum muntahun, kalian mau tinggalin tidak? Ini bukan pertanyaan, tapi berarti ini apa ancaman. Kemudian begitu juga kata Imam Zahabi, ayat-ayat yang sangat banyak sekali tentang larangan memakan harta dengan cara yang batil. Banyak la takulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Berarti mendirikan tempat-tempat seperti ini ini batil Pak penghasilannya. Penghasilannya haram. Berarti kalau ada karyawan kerja di tempat itu, penghasilan dia haram. Jadi bukan yang main, tapi penghasilan dia, perolehannya, karyawan yang kerja di situ, semua duitnya jadi penghasilan yang haram. Karena aslinya haram, jadi semuanya jadi haram. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Man qala li sahibihi ta'ala uqamirka kalau ada orang ngomong, yuk taruan, ini terjemahan bebas ya. Yuk taruan yuk, maka hendaknya dia bersedekah untuk menutupi dosa dia. Imam Az-Zahabi mengatakan, "Idza kana mujarradul qawli jika sekedar ngomong, dia enggak ngelakuin, Pak. Cuman asal ngomong, sekedar ngomong, yuk taruhan yuk. Padahal dia nggak taruhan beneran, enggak. cuman ngomong doang. Sekedar ngomong, mujibali sodaka al mukafirah mewajibkan dia untuk bersodaka menghapus dosa ngomong dia tadi itu. Fama zonnu Bagaimana dengan orang yang melakukannya? <tuh> Alhamdulillah wahwa dahilon fi akhlil mali bil batil ini termasuk memakan harta dengan cara yang batil. dihati hati lah ya, pak, jangan dididik anak-anak kita untuk itu, ya. Dan jangan berpenghasilan dari begituan, dan jangan berurusan sama situ. Terus, ya udah serahkan semua sama Allah. Kalau mau main, main yang halal. Jangan ada taruhan-taruhannya. Game, game pada aslinya game halal. Selama tidak ada kimar, judinya ini, taruhannya ini. Dan selama tidak menjadikan dia meninggalkan sholat. Kewajiban dia sama Allah. Kewajiban dia sama keluarga. Ada lagi suami-suami yang kena pandemi ini hobinya jadi mainan kim berjam-jam sampai meninggalkan kewajiban. Banyak. Ya, Alhamdulillah. Ya, begitu juga kimar apalagi termasuk kimar yang ini di otak saya. Mancing Pak. Dimana? Di mana? Di kolam ikan. Masuk bayar nggak? Bayar. Padahal itu ikan udah diatur tuh sama yang punya udah dibikin kenyang tuh dia nggak kena di <tuh> Ini semua kemar. Ya sampai di sini silakan dikembangkan dengan pertanyaan. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan? Ya, yeah. Apa hukum mengkebiri kucing? Saya awalnya mengkebiri kucing termasuk penyiksaan. Akhirnya saya sempat bertemu dengan dokter hewan spesialis kucing. <susur> Ada aja jawabnya. <susur> saya juga keli, ngelihatnya keli. Jadi spesialis ortopedi kucing. <laughs> saya ketemunya ketawa geli saya. Serius Pak, enggak bercanda. Enggak Ustaz, saya spesialis ortopedi kucing. Di rumah sakit hewan ragunan. <laughs> Emang ada pasiennya Pak. Oh ada setiap hari banyak pasien saya kata dia. <laughs> dia cerita, saya nanya dok apa namanya saya panggil dokter juga lah kalian beliau kan dokter dok kebiri kucing itu gimana nah, dia jawablah itu banyak penelitian pak ustadz masalah kebiri kucing hasil dari penelitian penelitian itu menyatakan bahwa kucing kalau dikebiri dia malah merasa dirinya nyaman dia enjoy sekali oh jadi nggak kayak manusia pak ya uh oh, jauh Tolak belakang. Lalu manusia jadi bego, Ustaz. <laughs> <laughs> saya saya ketawa dulu. Jadi, <laughs> Jadi kalau kucing tadi malah nyaman dia enjoy, malah dia bahagia. Dia duduk tenang badannya gemuk. Oh itu berdasarkan penelitian dan banyak seminar-seminar diadakan di dalam dan luar negeri, termasuk saya yang banyak bicara tentang ini katanya dia. Gimana ustadz hukumnya? Loh, kalau kondisinya begini ya nggak apa-apa, bukan penyiksaan kan? Ya berarti tidak ada masalah, mau bikin dia nyaman kok, tidak ya, ada masalah, halal boleh, ya. Yang lain? Silakan, Pak. Assalamualaikum. Pertandingan olahraga pada aslinya para ulama berbeda pendapat masalah ini, Pak. Ya. Jadi banyak para ulama yang menguatkan bahwa pertandingan-pertandingan olahraga ini pada aslinya boleh halal. Cuman syarat tidak ada kimar, enggak bayar Pak. Terus kalau ada ini ya silahkan cari donatur dari luar mereka, dari luar mereka. Jadi kalau lomba 17 Agustus ya silahkan cari do biaya dari mana? Dari orang lain, bukan dari para peserta atau dari bapaknya peserta anak-anak tapi bapak yang bayar ya sama aja kan kimar juga itu gambling pak terus dari mana ya silahkan dari sponsor mana nanti sponsor ini yang ng ngasih hadiah ke pemenang boleh pada aslinya olahraga kan halal selama tidak ada kimar yang kedua selama tidak meninggalkan ibadah kepada Allah tiga selama tidak ada hal-hal yang haram seperti pornografi. Kemudian tidak ada eh, keributan, permusuhan, kekacauan. Selama tidak ada itu, boleh-boleh aja. Ada lagi? Masih ada waktu. Jadi lomba apa? Bola kemudian badminton dan sebagainya boleh pak tidak apa-apa silahkan apalagi lomba-lomba yang secara nas disebutkan dalam hadis bahwa itu dianjurkan berenang bermain kuda kemudian bermain panah ini dianjurkan. Kemudian bermain apa bela diri. Ini dibolehkan bahkan disebutkan dalam beberapa hadis maka ini boleh nggak apa-apa. Ya. Adapun yang tidak disebutkan maka itu pada aslinya halal selama tidak mengandung yang tadi ada kimar meninggalkan kewajiban tidak ada unsur pornografi dan tidak unsur unsur apa keributan kekacauan tidak ada yang haram di situ laki perempuan dan sebagainya seperti game-game yang ada di handphone banyak juga unsur-unsur yang pornografinya di sana jadi ini boleh ada permainan-permainan yang memang dilarang di dalam hadis-hadis yang sahih, walaupun itu tidak ada unsur kimar, walaupun tidak ada taruhan mutlak dilarang dalam syariat Islam. Apa itu yang kita jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu? Apa permainan yang menggunakan media dadu? Siapa yang main dengan dadu seperti tangannya dimasukkan di apa darahnya babi kata Rasulullah. Permainan-permainan yang menggunakan dadu. Dua, alek mobil aurak mainan pakai kartu, mainan kartu pak. Tiga, asatranj catur itu dari dulu pak ada, jangan bilang ini baru dari zaman toge masih gede dulu sampai toge kecil sudah ada pak tidak <guruh> boleh ini yang keempat alek bubil hamam mainan burung di apa namanya di kelepar begini tuh burung ke sana kemari dilempar begini terus yang pas di lubang menang dan sebagainya. Ini kan ada duitnya semua ini. Pakai taruhan. Pak. Nah, ini dilarang semua. Siapa yang mainan burung ini, maka kesaksiannya jangan diterima. Pak. Jadi kalau jadi saksi nikah, ini suka mainan burung darah tadi, nggak boleh jadi saksi nikah. Pak. Tidak boleh jadi wali ini, Pak. <tik> permainan tidak boleh dilarang dalam Islam. Mau ada judinya, nggak ada judinya nggak boleh. Yang lainnya ya silahkan Ola, bola, badminton, voli, tenis meja, apalah. Ya, silahkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang. Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Ya, tabungan bank. Tabungan secara umum para ulama membolehkan. Kenapa? Menjaga Keamanan harta Anda dan menjaga keselamatan jiwa Anda dengan syarat satu: tak berbunga, atau memang sengaja dibungakan seperti deposito. Terus, apa solusinya? Tabung dan minta kepada mereka tabungan sifatnya titipan. Itu ada klausulnya, Mas. Ada centangannya kecil, yang kecil-kecil itu. Nah, di situ ada centangannya. Kalau di bank syariah namanya wadiah. Namanya wadiah, titipan. Kalau di bank selain selain syariah ya tanpa bunga. Bisa Anda minta, biasanya Anda dirayu, "Enggak, sayang, Pak. Eh, sayang, minta itu, maka insya Allah Anda aman." Kalau sudah terlanjur, berarti rubah minta akad yang baru, Pak. Tabungan saya mau saya ganti, Pak, dengan yang tanpa bunga, dilayani sama dia. Oke, kalau memang sudah ada bunganya, umpamanya sebelumnya, bagaimana? maka Anda tidak boleh mengkonsumsi bunga itu karena itu haram. Terus Anda ambil, Anda lepas, kasih ke pihak lain. Yang penting bukan untuk keluarga Anda. Kasih ke orang lain. Boleh dikasih ke fakir miskin, boleh. Yang penting bukan buat diri Anda. Karena itu haram buat Anda dan buat orang lain jadi halal. Pak. Hei, buat Anda haram. Lantas bagaimana dengan pekerja yang di situ sama pak? La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu yang ngasih bunga, yang ngasih untuk dimakan oleh orang ini. Pegawai pekerjanya. Wa katibahu yang tukang nyatat. Wa syahidahu yang nyaksikan ya segelondong pak, segedung itu kerjanya. dia kerja di situ penghasilannya ya full haram. berarti kalau dapat gaji dikonsumsi sama dia berarti dia mengkonsumsi barang haram. doanya nggak diterima pak. ibadahnya Kullulah minna nabata min suhdin fannaru aulalah darah yang tumbuh karena haram, neraka layak buat dia. Fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. Kalau dia nggak mau tobat, umumin perang dia sama Allah. Nggak mau tobat, ngajak perang namanya sama Allah kan Di surat Al-Baqarah. Serem pak. Ya. Ar riba sab'una huba. Riba itu 70 tingkatan dosanya. Adnaha yang paling ringan adalah seorang berzina dengan ibunya sendiri. Jadi mana zina itu dosa besar. Tapi kalau zina dengan riba lebih tinggi mana? Lebih tinggi riba Pak daripada zina. Dua-duanya dosa besar tapi. Jadi haram buat dia untuk dikonsumsi. Kadang orang, wah lo jangan munafik lo. Jalanan yang kamu injak itu juga pembiayaan bank kok. Lo urusan apa? Yang haram itu bagi siapa pak? Al-Mubashir orang yang bersentuhan langsung. Pekerja yang ngambil dana dari bank. Pemodalan, pembiayaan. Haram. Lah orang lain yang nggak ada sangkut paut, memang dia terkena debunya, aromanya, tapi dia kan nggak sangkut paut. Yang bersentuhan langsung ini yang kena haram. Dia karyawan bang, gaji dari situ, terus keluar gajinya dipakai untuk apa? Beli makanan di resto. Lah uang yang diterima oleh resto, oleh warung, halal nggak diterima oleh restoran ini? Halal nggak? Halal. Dia sedekah ngasih orang. Halal nggak bagi yang nerima? Halal. Tapi bagi orang yang nerima gaji dari ini apa? Haram. Fahami ya ini permasalahan. Ya biar jelas bagi kita. Ya, wallahu aalaikum. Semoga kita bisa terjauh dari yang namanya kimar, riba dan sebagainya agar kita hidup selamat dunia akhirat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh.